dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagi banyak orang Indonesia, mungkin ini yang terlintas di benak, ingat sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya, sejarah kebangkitan dan perjuangan bangsa ini lebih panjang dan berliku. Sejak tahun 1602, negeri ini di bawah penjajahan Belanda. Perlawanan fisik bangsa Indonesia tidak kunjung berhasil mematahkan Belanda. Sampai 100 tahun yang lalu, muncul gagasan baru di benak seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Meski didikan Belanda, Dr. Wahidin punya visi besar memajukan bangsa lewat jalan yang sama sekali berbeda, pergerakan pemuda terpelajar. Ide yang dia bawa kepada para pemuda mahasiswa sekolah kedokteran Stovia di Batavia, yang lalu mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Dalam bahasa Jawa, Budi Utomo berarti usaha yang mulia. Setelah mendirikan organisasi Budi Utomo, langkah selanjutnya yang diambil para pemuda mahasiswa Stovia adalah mengadakan kongres pertama, juga pada tahun 1908 di tempat ini, yang sekarang menjadi bagian dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Yogyakarta, saudara, dipilih karena latar belakang priayi para pengurus dan anggota Budi Utomo yang banyak mendapat dukungan dan dekat dengan pihak keraton. Walaupun belakangan keterikatan tradisional macam inilah yang dianggap membuat Budi Utomo terlalu konservatif. Namun apapun kontroversi yang ada, harus diakui Budi Utomo lah yang pertama kali berjasa memberikan inspirasi kepada para pemuda zaman itu untuk bangkit. Berdiri Yong Yafa, berdiri kemudian Yong Ambon, Yong Minahasa dan Yong Batak juga. Jadi semangat kepemudaan itulah yang kemudian menyebar. Ini sebenarnya sebuah proses keindonesiaan saya kira. Ya. Walaupun awalnya terpisah, perjalanan sejarah kemudian menunjukkan para pemuda Indonesia akhirnya bersatu. Sementara di jalur politik pun muncul partai politik pertama negara ini, Indonesia Partai. Di antaranya atas prakarsa Cipto Mangunkusumo, salah satu pendiri Budi Utomo. Seperti penuturan rekannya dalam tiga serangkai yang juga pendiri partai, Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo menamakan dirinya Usaha Kulturing. Masyarakat Islam, ekonomi. Baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya Partai Politik menuju ke arah Indonesia Merdeka lepas dari Negeri. Tahun dan dekade silih berganti, gerakan perlawanan makin terorganisir dan berkembang. Indonesia perlahan makin mantap menemukan identitas bangsa. Meskipun Budi Utomo mula-mula hanya Jawa, untuk pembangunan suatu masyarakat dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, tetapi secara bertahap jangkauannya itu kemudian meluas. Pemikiran modern itu bangsa Indonesia kalau mau mengalahkan orang Barat tidak bisa dengan cara tradisional, ya harus dengan cara modern juga. Ini saya kira yang terpenting, dan sampai sekarang sebenarnya ini masih relevan.